Kesehatan Polri terdiri dari Urkes Polres Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Lapisan masyarakat, pemerintah daerah, Polri-nya bisa kerja sama sinergis menjaga dan mengelola keamanan itu. Sehingga pada hari Bayangkara ke-73 ini kami balik, bukan masyarakat yang datang ke kantor polisi, tapi kantor polisi yang dipindahkan di tengah masyarakat, yaitu di lapangan Pilar, Kecamatan Bojong. Kenapa Bojong yang dipilih? Yang pertama adalah Bojong wilayah daerah selatan Kabupaten Purwakarta yang bisa dibilang justru agak jauh atau kurang sentuhan dari Kecamatan Purwakarta, karena semua pemerintahan TNI Polri terpusat di Kecamatan Purwakarta dan ke arah utara, ke arah selatan jarak. Makanya kita dekatkan. Yang kedua memang Kecamatan Bojong salah satu kecamatan yang responsif dan sinergitasnya bagus, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakatnya sendiri. Dan bisa dilihat pada saat tadi pembukaan saja, ternyata ada partisipasi masyarakat seperti apa tadi, pencak silat, debu, dan hari ini ada juga kesenian dan band lokal yang akan main sampai nanti kurang lebih jam 23. Dan ini berlangsung sampai dengan malam. Jadi pencapaian tertinggi masalah keamanan Purwakarta adalah dua. Satu, pencapaian pemilu yang bersifat nasional namun aman terkendali. Dan kedua, pada saat arus mudik dan balik yang bisa lancar dan kondusif. Itu pencapaian tertinggi. Karena itu lebih spesialis atau lebih khusus dibandingkan kegiatan rutin masyarakat. Jadi sebetulnya bukan alutsista berat, bukan alat berat. Kepolisian lebih cenderung alat kepolisiannya atau alat bantu tindakan kepolisian berupa peralatan perorangan dan peralatan pergub serta pelumpang. Jadi hanya sebatas penanganan pertama, karena penanganan kepolisian berikutnya berupa konflik sosial itu karena berimob dan dibantu. Kesejahteraan saya mintai untuk pencarian perorangan cukup, hanya yang perlu dikedepankan nanti adalah kita coba meminta ke Mabes Polri untuk peralatan pengendalian massa. Jadi seperti peralatan massa itu satu, amek, dua, masker, tiga, helm, kemudian tongkat, borgol, dan yang paling penting adalah gas air mata. Kita ada, namun kan stok terbatas dan ada kadaluarsa. Bila digunakan harus ada pertanggungjawaban. Bila tidak digunakan kadaluarsa, berarti perlu ada kemajuan. Okay? Yang terbatas apa gimana? Yang blok kecil yang tadi saya. Yang panas nggak kasihan, okay. Pak Abu ini siap.